Nah, motor sport ini lagi murah Mas ya. Apa karena turun harga? Nah, sekarang itu ada kecenderungan orang-orang yang pakai motor sport, motor balap, motor kopling ini dijual ke Matic, Mas. Dan itu menyebabkan harganya mengalami inflasi. Inflasi apa? Untuk mudik sedikit regane daripada biasanya. Lah, padahal motor sport ini cocok buat gue mudik besok ya. Dan kita akan sebagai motor-motor lagi masuk ada sport ini depan sana, sampai di atas sana. Dan khusus hari ini kita sebagai yang lagi masuk, kira-kira berapa harga ambilnya? Tak sebagai buat kalian semua tetap di Anika sama motor seluruh referensi dan kemudian bekas Asia Tenggara dan ayo sinau bareng. Oke, ketemu lagi dengan saya Eko di Anika sama motor seluruh di motor bekas yang mencoba terbuka apa adanya. Di sini kamu bisa lihat harga dealer, harga jual, biaya perbaikan, proses perbaikan motor baru masuk sampai ready kita reviewkan buat kalian semua dan semua. Oke, kalau motor sini udah kita review semua. Masuk kita review saja Mas Eki. Start review tak ulang alik sebenarnya ya. Kita hari ini akan mereviewkan buat kalian motor sport lagi masuk. Lagi masuk Mas ya. Ini baru datang semua dan kita akan sebutin berapa aja harga ambilnya dan kenapa motor sport saat ini mulai sedikit turun harga karena banyak sih dijual ke Matic Mas ya. Apa alasannya? Nanti kita bahas di sini. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, kemudian share dan jangan lupa follow akun IG dan Twitter kita biar nggak ketinggalan info motor bekas kita. Aku kok fokus karo kasmu tuh Mas, mereknya Alsan. Kayak kue dikongkon Alsan. Bisa itu mereknya Alsan tuh ya. Dan ini kita ada GSX, salah satu motor sport sing murah meriah gitu, tapi fiturnya cakep banget. GSX 150 ini salah satu motor sport sing diklaim atau dinobatkan sebagai terkencang di kelasnya. Dengan fitur yang cukup cakep tapi harganya cukup terjangkau. Nah, ini GSX ya. Jadi GSX ada dua model. Yo ibaratkan aja CB dan CBR gitu ya. Dua model, ada sing naked, ada sing modelnya fairing. Nah, ini 2017 baru aja dapat di angka 11,250. Ya, nanti biar kita salon dulu. Sing lecet-lecet kayak gini kita repen-repen dulu ya, kita mulusin dulu. Biasa motor bekas ya pemakaian udah di atas 7 tahun. Nanti ready sekitar di angka 13 ke 14 jutaan ya. Ya 13 14 14 setengah. Ditunggu aja proses restorasinya karena ini ya tipis-tipis tok. Saya khususkan motornya cakep, kilometer enggak banyak. Baru di angka 20 ribuan untuk motor umur 7 tahun tidak banyak ya. Terus ini komplitannya di sini ya. Ini slip bore ada, komplit semua ya. Penerapan-penerapannya ada. Dengan budget di bawah 15 kan udah dapat motor sport sing pakai lampu LED lo ya. Lampu LED. Nah, lampunya LED, speedo digital. Dan sing GSX itu ada dua tipe, keles dan kunci biasa. Ini yang kunci biasa. Tapi dengan budget 14 jutaan aja, 13-14 juta kan udah dapat motor sport seganteng ini. Ini motornya cukup cakep dan buat kalian sing wis umur. Nah, biasanya kan naik motor sport itu salah satu kendalanya itu neng B Mas, boyok. Nah, ini nggak begitu boyok ini. Jadi buat riding position nyaman. Nah, enak banget Mas ya. Kapan lagi kita nemu motor sing bjanter, menak, wirit, bandel. Kapan lagi? Mana GSX kayak gini ya. Ini GSX-nya 2017 ya. Kita kemarin punya sing istimewa kilometer rendah 2021 dan 2023 sing keles itu ya masih di angka 20 jutaan. Ini dengan budget 13-14 juta, 13-14 juta sudah dapat GSX 2017. Cakep motornya Mas ya, lampu LED. Dibandingkan dengan Vixen kayak gini. Vixen itu kita aneh siji loro. Oke Mas ya. Di depan itu kayak video Mas ya, di depan itu ada Vixen itu banyak. Si model kayak gini tuh kita harga mulai 10 jutaan. 10 juta ada, 11 juta ada, 12 juta ada, sampai harga 15 juta ada. Kan tinggal pilih ya. Tinggal pilih tahun berapa, sing kilometer piro, dan kadang-kadang itu kadang-kadang motornya sama, tahunnya sama, harganya beda. Kenapa? Karena beda kondisi. Nah, ini adalah Vixen Advent. Lightning ini Lightning. Sing ini Advent ya. Nah, Lightning itu kita ready dari harga 10 juta aja, 10 sampai 11 12. Tinggal pilih karena sedang motor kayak gitu beda kondisi beda harga. Nah, yang paling murah itu 2014 kilometernya agak banyak 98-90 ribuan. Cuma 10 juta. Nek sing apik ya kilometer rendah pakai 40.000, 20.000 itu harganya sekitar 11 12. Kalau sing ini, Advent ini masih di angka 12 13. Kita ready warna merah hitam sama biru putih ini ya. 12 13 dapat 2015 16. Terus ada lagi CB, CB R 150. Nah, itu apik Mas itu Mas. Itu kemarin dapatnya di angka 12,7. Ini kilometer kayak 7.000 asli. Ini K45 ya. Motor istimewa, mulus banget ini.
dan ini kilometer juga asli, ban-ban juga bawaan. Nah, buat kalian nyari motor sport fairing dari Honda dengan harga 15 jutaan ini mumpung ada. Benernya kalau kalian nyari di marketplace CBR kayak gini sih harganya 12, 13, 14 itu banyak. Banyak, cuma kan kondisional ya. Kalau kilometernya banyak itu biasanya kita akan jual yang kilometernya 40-50 itu ya 14, 14,5. Dan ini karena dia menang di kilometer, baru di angka 7.000, motor istimewa banget, mulus, dan ban-ban juga masih bawaan. Nanti kita buka di angka 15 ke 16. Terus R15 V3 juga kita kemarin dapat di harga 19.20, tapi 2017, next itu dapat di angka 22 jutaan 2020. Itu artinya ini harga jualnya R15 nanti kita ready dari harga 21.22 sampai 25 juta kita punya. Tinggal kan pilih. Jadi kebanyakan motor-motor ini itu dijoki matic mas ya. Kenapa alasannya, kenapa banyak motor sport dan dijoki matic? Alasannya adalah teko sing adol mas ya, jadi teko aku. Biasanya itu karena kenyamanan. Tadi naik motor sport itu rasanya ambil tangan mas ya, harus ngopling. Yang kedua itu karena musim hujan, kebanyakan orang memilih matic karena ini ya, nih misal hujan lu kakinya aman dan punya bagasi yang luas. Lagi fixen naik itu Advent itu 12-13 jutaan 2015, kita ada 3 unit. Segi all new fix kayak gini kita ready di angka 14-15 jutaan. Ada 2017 dan 2019 kan saya pilih ini sih all new. Ini fixen all new. Ini all new itu ya all new dalam terbaru ya, pakai tangki model kondom ini, speedonya full digital dengan lampu LED, cakep ya. Nah, kita ready, ada merah, ada hitam, harga 14-15 jutaan aja. Beli yang rongo pitulas, apa rongo ewu, songolas. Kenapa tahun ini beda harganya sama? Karena kondisi masih ya. Misal dibanding kita meskipun iki lebih tua, iki Jeremy Thomas mas. Tak kenal ya? Iki Siwon, no, ya. Si rongo songolas ya, kayak aku lah. Meskipun cik 6 ya, bagus iki misalnya ngono lah. Gampangnya kayak gitu. Jadi motor bekas itu harga sesuai kondisi. Dan di sana masih banyak banget. Trail yo enek, Matic yo enek, kemudian Satria series yo ada, Aerox juga punya, dan semua itu sudah kita review atau sudah kita sepilke di IG dan TikTok kita. Salam sehat dan kuat dari Anda semua, seluruh referensi rekomendasi Sasha Tenggara dan Ayu Sinau bareng.